Halo semua, selamat siang. Berjumpa dengan saya, Kevin Joshua. Pada kali ini, saya kembali lagi di Carlos Seda dan KPM Maros Cimahi. Kebetulan, yang ini saya membahas sebuah konten bagaimana perubahan bis Kapuraning Rahayu R162 yang nantinya jadi TD03. Buat kalian baru mampir di channel Kevin Joshua, coba terus subscribe dan menyalakan loncengnya agar kalian tinggal video terbaru dari saya. Oke, kebetulan, siang ini kita sedang ada kedatangan dari Bos Dava ya. Jadi Dava itu putra dari Pak Haji Roni, pemilik Kapuraning Rahayu. Kebetulan di sana tuh ada mobilnya ya, lagi parkir. Tapi nggak perlu saya publis karena ini rahasia ya. Ya udah, saya hanya fokusnya di Kapuraning Rahayu saja ya. Untuk unitnya tuh kayak gimana ya sekarang perubahannya? Oke, sekarang kita lihat dari depannya terlebih dahulu. Untuk bagian depannya nih, ini kan sudah diwarnain foksi. Tapi masih di dasar-dasarin lagi nih tempul-tempulnya. Gunanya apa? Jadi untuk area depannya ini masih ada yang bintik-bintik. Ya, masih ada yang bintik-bintik, terutama nih di bagian bempernya ya. Jadi di tempul dikit. Nah, soalnya masih ada yang bintik-bintik sih. Soalnya pas jet itu kayaknya ada yang niup debu gitu. Nah sekarang untuk unitnya tuh bagian luarnya didempul-dempul dikit ya. Jadi untuk semua body udah full di epoxy ya. Nah ini nih ya, untuk bagian samping kirinya, wah ini sudah di epoxy semua ya. Jadi unitnya yang awal mulanya Travego sekarang menjadi Setra. Nah jadi ini yang dipotong ya selendangnya, kan jadi Setra, jadi kaca tebus. Untuk kaca sudah naik semua ya, tinggal kaca bagian kondektur, supir, kaca atas, kaca bawah. Nah jadi untuk unitnya ya seperti ini ya, untuk samping kirinya tuh. Nah jadi ini gunanya foksi ya, sama dempul, maksudnya dempul kemudian foksi. Jadi udah menyerupai Setra semua ya. Jadi yang awal mulanya Travego menjadi Setra. Setra HDD ya. Jetbus 3 HDD. Wih, keren. Nah, ini untuk samping kirinya ya. Tuh. Didempul-dempul dikit ya. Dia udah di posisi didempul-dempul lagi dikit. Pak, ini gunanya dempul dikit-dikit ini buat apa ini, Pak? Dempul ini. Biar nggak bintik-bintik itu. Soalnya masih ada yang bintik-bintik ya. Oh ya. Ini kecil-kecilnya aja ya. Jadi biar catnya jadi lebih bagus lagi gitu ya. Oke, siap. Nah ini ya untuk bagian samping kirinya full di foxy. Nah ini untuk bagian pintu ini sudah di foxy ya. Tuh kemudian ini untuk bagian atas-atasnya, wah sudah di foxy semua ya. Nih tapi untuk yang bagian belakangnya ini untuk saringan udara untuk mesin, ini tetap ya ori. Kalau yang Setra itu kan yang umurnya segitiga gini itu dipotong gitu ya. Oh ini mah enggak, ini kan emang udah bentuknya kotak ya dari baru. Nah untuk bagian belakangnya, wah sudah dipoksi semua ya nih. Jadi biasanya kalau unit sudah dipoksi baru stripping new livery ya. Nah ini ya, jadi udah siap-siap menuju ke new livery nih. Nah ini untuk bagian kanannya ya. Wow. Tapi uniknya sih untuk bagian atasnya ini, ini tidak di foxy ya. Paling yang foxy ini nih. Wow. Nah ini untuk samping kanannya ya. Wah ini sudah Setra banget ya. Apalagi nanti kalau udah warna Tosca. Udah pasti ini jelas Setra banget. Nanti ini pas kuat keren nih. Tapi itu bagian kaca masih ada sebagian sih yang bekas dari Travego-nya tuh ya. Nah ini ya untuk bagian kanannya tuh. Wow. Cakep cimun. Nah ini ya. Nah itu bos mudanya nih. Woi, Dava, kembali lagi ke sini. Ya, aduh. Yuk. Lagi cek unit.
Cek unit ya? Iya. Oh, ngecek. Salah mudah-mudahan ya jadi ya. Oke. Nah, ini jadi untuk unitnya seperti ini ya. Dan kebetulan itu Pak Haji ya, lagi ke kantor tuh. Tuh Pak Haji. Ada Pak Haji Roni juga ya. Dan Dava. Wah. Nih. Untuk bagian dalamannya. Nah, ini ya untuk bagian dalamannya nih. Tuh. Udah ada spon ya untuk pinggir-pinggirannya, untuk bagian atasnya nih. Wah. Nih ya. Untuk cover-covernya tuh udah naik semua ya. Jadi baru semua. Nah, ini udah penambah spon lagi ya. Tuh. Nah, ini untuk dinding-dindingnya. Wih, cakep banget. Nah, ini untuk wafer AC-nya nanti kayak gini ya. Malu-malu. Malu-malu sedap nih. Nah, ini ya untuk bagian dalamannya tuh. Seperti ini. Wah, dinding-dinding udah nampak ya terbaru. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Wah, cakep. Nah, ini tinggal penambahan spon lagi sama covernya ya bagian belakang. Wih, cakep nih ya. Tinggal penambahan ini juga nih ya. Sedang dipantau. Pasir. Tuh, sudah dipantau tuh sama Big Boss-nya tuh ya. Ini yang punyanya nih. Pak Asep. Yang ngerjainnya nih. Pak Asep. Nah, ini ya. Tuh, lagi dipantau tuh. Sama Bos Dava. Nah, jadi ini lover AC-nya udah ada ya. Lover AC JB3-nya. Nah, ini yang punya Gapu Running nih. Wih, cakep nih. Nah, ini nih lover AC JB3-nya nih ya. Wih, siap-siap. Tuh. Mau langsung pasang ya, Pak Aldi ya? Lover AC. Oke, persiapan pemasangan lover AC nih sekarang. Di hamplas lagi. Pak Iman, diamplas lagi Pak Iman. Ya, halus ya. Menuju ke cat asli ya ini ya. Oke. Apa? Lagi didempul-dempul dasar lagi ya. Untuk unit Gapu Running Rahayunya. Oh ya, tadi Bos Dava sama Pak Haji Roni kesini ya. Kayak mantau-mantau juga. Tuh, masih dihamblas oleh Pak Iman. Jadi buat nyegah yang bintik-bintik. Jadi itu memperhalus body lagi ya. Aduh, power bor. Nanti harus siap diganti nih ya. Nih, untuk rangka platnya ya. Paling sebelum diganti, pasti diketok dulu ada yang patah apa enggak. Kalau ada yang patah semua, pasti diganti. Paling kalau ininya masih kuat, itu pasti cuma setengahnya gitu ya dipotong. Kemungkinan sih ini diganti semua sih untuk rangka-rangkanya. Tukarnya ganti baru. Nah, ini ya untuk sponnya. Nah, jadi untuk unit Gapu Running Rahayu R162 yang nanti akan jadi TD03 itu lagi persiapan ya, nyambung-sambungin kabel-kabel di kayak sikring gitu ya buat lover AC-nya ya. Jadi tinggal tunggu nih. Begitu lover AC-nya naik, wah langsung JB3-nya bener-bener kerasa banget ya. Tuh spon-sponnya ya udah nampak semua. Gimana, Cok? Apa? Kispanda belum tahu. Biasanya nih kalau ada saya, pasti nih anak-anak datang nih. Siap jadi penerus Adventure ya nanti. Biasa tuh kalau ada saya pasti anak-anak datang. Nah. Wah, ini udah mulai siap dipasang ya. Iya dong. Oke. Nanti tinggal tunggu ya pas semuanya udah terpasang ya. Tuh lover AC-nya Pak Aldi ya. Iya. Tuh. Mulai ya, mulai dipasang-pasang semua. Ini mungkin kalau semuanya kepasang seharian ini ya paling ya? Seharian. Oke, oke, oke. Siap. Besok mulai dari pagi tuh, besok. Besok dari pagi ya? Besok ya. Oke. Jadi semuanya dipasang ya?
Lofa lasi. Rakit-rakit dulu aja. Oh, masih ngerakit ya? Ngerakit bagian lofa lasi ya. Kalau spon bagian bawah masih belum ya? Belum. Spon sama ini karpetnya. Cuman dinding aja yang udah nampak sih. Aman dong. Jadi Pak Haji Roni dan Bos Dafa udah tahu ya sekarang untuk unitnya. Oke, tinggal nunggu untuk bagian cover belakangnya. Tuh ya. Nanti lihat nanti ya. Pasti cakep nih kalau udah jadi semua. Lagi kalau karpetnya udah nampak. Ini tinggal nunggu spon ya. Kalau misalkan gini, untuk bagian bawahnya ini kan mesin flat. Kemudian triplek, udah triplek, spon, baru karpet. Jadi kalau misalkan tidak dipakai triplek sama spon, itu pasti panas gitu, nyerap ke dalam. Nah, jadi untuk bagian belakang diganti total ya. Tinggal nunggu loh kalau saya naik. Tapi nggak tahu diganti atau nggak nih atasnya. Tapi katanya sih masih bagus, tapi harusnya diganti sih. Ke bagian atas ini, bagian belakang. Jadi untuk lover AC kemungkinan bagian depannya dulu ya yang dipasang untuk ruang penumpang. Jadi ruang non smoking nanti untuk area belakang ini smoking. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya nih ya tinggal penambahan spon lagi ya. Dan spon baru karpet gitu. Jadi tinggal tunggu aja ya untuk bagian belakangnya. Ini bakal jadi ruangan area merokok ya. Seperti itu. Kemudian nih untuk bagian samping kanannya nih, ini udah terpasang semua. Nah, kemudian nih untuk bagian kirinya, wah udah kepasang total ya. Nantinya untuk yang bagian bolong-bolong itu tuh ya, nanti akan disilen. Siap disilen. Kita langsung turun. Untuk kabel-kabel udah nampak ya. Oh ya, bentar. Oke. Nah. Kevin, kamu nggak tahu Kevin? Ya, bentar. Oke, cukup sekian video saya mengenai dan terkini. Ubambis, Kapuraning Rahayu, L162, yang nantinya akan jadi TD03. Terima kasih sudah menonton di channel Kevin Yusuf. Coba terus subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika kalian ingin video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you!